54 mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jayapura, program studi Diploma 3 Keperawatan Kabupaten Kepulauan Yapen, diwisuda dalam rapat senat terbuka. Penyerahan ijazah kepada para perawat yang diwisuda tersebut mewakili pemerintah Kepulauan Yapen oleh Asisten 2 Setda Kepulauan Yapen, Gukman Simbolon SH. Untuk ke depan para lulusan wisudawan ini, kita harapkan mereka juga bisa nantinya dimanfaatkan dalam melayani masyarakat, khususnya pelayanan kesehatan ya, sampai di kampung-kampung ini. Sudah komitmen dari pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah ingin meningkatkan kadar kesehatan masyarakat Yapen yang semakin baik. Dalam laporan Direktur Poltekkes Kemenkes Jayapura yang dibacakan oleh Pudir 1 Poltekkes menjelaskan bahwa mahasiswa yang akan diwisuda sebanyak 54 orang, di mana angkatan tahun 2016 sebanyak 42 orang, angkatan tahun 2015 sebanyak 8 orang, dan angkatan tahun 2014 sebanyak 4 orang. Sementara itu, 52 orang perawat lulus tepat waktu dengan 9 orang berpredikat baik. Uji kompetensi akan dilaksanakan sehingga lulusan tahun ini diharapkan dapat belajar bersungguh-sungguh. Permasalahan kampus di Kepulauan Yapen adalah masalah kepemilikan tanah, di mana hingga saat ini masih menjadi milik Pemda, sehingga Pemda diminta untuk menolong pihaknya. Maka Poltekkes dapat melakukan pengembangan prodi keperawatan di Kepulauan Yapen. Sementara untuk memperkuat tenaga kesehatan pendidikan, dibutuhkan dukungan Pemda Kepulauan Yapen karena tenaga pendidik masih milik Pemda. Masalah pengembangan dosen juga masih kurang, sehingga Poltekkes berharap Pemda Kepulauan Yapen dapat memfasilitasi tenaga dosen S2. Tim Liputan, Humas Sida Kepulauan Yapen melaporkan.